guys, welcome back to my channel. Udah lama guys, gak apa sih, seru bulan aja. Ya guys, jadi guest aku hari ini juga yaitu hello everybody, salam kenal, saya adalah Agnes Bagolini. Ya yeah, guys, this is my sister. Ya, yeah, udah kenal kan? Oke, okay. Nah di video kali ini tuh aku mau Q&A sama adik aku. Dan aku udah taruh di SG dan SW. Bagi kalian yang follow dia, kan pasti tahu banget. Nah, save kontak aku pasti ya. Dan ada beberapa yang sudah bertanya. Yes. Oke, okay, langsung kita mulai. Oke, okay, let's go. Bye-bye. Oke, okay. First question dari Jiven. Cerita hal yang paling ngeselin antara kalian. You first. Oke, aku duluan. Menurutku paling ngeselin dari dia itu, sumpah sih, dia udah dikasih tau kan, gak mau denger. Ngawat kayak gak ya guys, semua om kayak udah, itu kan udah mau pergi kan. Terus belum mandi, dan banyak yang belum mandi, bukan dia aja. Terus cepet, nanti papi marah. Gak, apa kalian scroll TikTok terus, scroll TikTok. Udah tahu gak bisa kerjain PR, kayak cari tutorial di YouTube ya kan. Scroll TikTok terus, suruh aku yang kerjakan. Dan tuh aku tipenya tuh gak bisa ngajarin orang pun ya. Pasti kalau aku ajarin orang-orang, pasti aku bisa ngamuk. Iya, sih. Kalau dari kau sama aku? Kamarnya, karena aku sama juga. Udah aku bilang, aku marah ada sebabnya. Gak mungkin aku gila kan. Iya, yang suka marah-marah orang. Iya. Hobinya itu memarahi you. Dan selanjutnya next question itu dari Joyce Lawrence. Joyce Lawrence Z. Kamu baca kan? Ganti-ganti. Tidak habis ini. Loh, nggak mau dia kan guys? Kelihatannya kalian akur kali, beneran kayak gitu kah? Enggak. Tapi itu akur ada masanya ya kan. Kadang akur kadang enggak, banyak enggak akur sih. Kebanyakan ngelawak sih. Kalau akurnya itu ngelawak, kadang udah serius karena baru. Terus kita hate and love one people same ya kan, same people. Kita pasti bakalan kompak. Cerita dan akur gitu lah ya. Kalau masing-masing ada soalnya kita kadang tuh bisa curhat gitu. Kalau fase tahu sumpah. Next question dari Sintau HR. Sintau.hr. Nah, biasa kalau tengkar tuh apa penyebabnya? Siapa yang suka ngajak? Dia, kebanyakan dia. Kita bertengkar kadang dari hal-hal yang kecil. Dia suka ngomongin aku kan. Dia suka kali lah ngompor. Seneng guys. Ngompor. Seneng, kau pikir enak aja kakak. Enak lah. Kalau yang ngajak baikan tuh kadang aku juga, kadang dia. Banyak kan dia sih, karena kan dia yang apa ya kan. Ini aku ya. Loh, kau mana? Kasih yang watch voice. Dia suka komunikasi. Ini dari ini, dari Frederick. Berat badan berapa patung? Berat badan berapa? Emang patung. Berat badanku 62. 41, kadang kok enggak 41, 42, 42 atau 40. Aku turun naik 60, 62, 60, 62 gitu. 41, 40, 41, 42. Okay, next. Next question dari Joey. Mantan siapa aja? Awak. Enggak pernah pacaran. Karena aku masih di bawah 18 tahun, jadi aku gak punya mantan. Iya kan, Dek? Iya, sama. Aku lagi di bawah banget-banget. Oke, okay. Next question dari Ku Aikel. Awal mula suka BTS. Do first. Dulu pernah, dia itu kan kayak di kelas sekolah lah. Awal-awal kayaknya mau corona gitu, udah akhir pertengahan.
mau Imlek gitu. Terus dia cerita ke aku. Siapa aku? Terus kalau dia itu kan suka BTS. Terus dia pernah ke lomba gitu kan. Terus dia beli posternya BTS. Oh iya. Nah, mulai-mulai itu dia kan kasih aku gantungan Blackpink. Terus aku nanya ke dia, "Kok lu enggak kasih aku si posternya gitu?" Dan dari sana itu aku udah suka sama si JK. But my first bias, I think suka. So, first friend suka. Iya. When you ask pertama, me in the car, oh ya. What that you like from BTS? And then I say suka. So, sebelum suka sama JK. Oh, you pick suka. Yes. How about you? Kalau aku sih ya. Aku jadi aku pertama kali dengar kata BTS tuh udah lupa. Cuman first time aku tahu BTS, oh rupanya BTS gitu kan, itu pas aku kayaknya comeback era DNA deh ya. Di SBS TV kayaknya 2017 kita, ya? Kita dulu kan TV-nya itu kan TV kabel 2017 kayaknya. Jadi, ya. Jadi ya, kok gak salah ya? Maaf kalau salah. Itu aku lagi nonton di TV, SBS TV. And then aku bilang BTS pasti comeback. Rupanya beneran comeback dong, ada berita yang langsung. Nah, terus dari situ aku tahu, oh. What is gak your first video that you see from BTS? Bentar ya. Oh, rupanya ini BTS gitu kan. Dan saat itu aku belum jadi ARMY langsung. Aku tuh masih di Wannable. Aku dulu suka sama Wanawan dan suka nonton Wanawan Go Zero Base, ya aku suka nonton itu. Dan dulu biasku itu sempat berubah-ubah di Wanawan awalnya kan. Dan itu tahun 2018 akhir aku udah mulai nonton BTS gitu, cuman yang nonton aja gak sekedar suka, cuman oh gini ya mereka kerennya gitu. Belum jadi ARMY tapi Suna jadi ARMY-nya kan. And then kelas 7 itu bulan 4 atau 5 mau naik kelas 8 itu BTS baru comeback Boy Love. Nah, aku tuh pertama kali lihat video BTS itu yang The Spectis yang Boy Love itu. Wah, udah berapa kali aku nonton. Itu dari situ aku jadi wow, aku jadi ARMY. Itu mulai jadi awalnya tuh dari ARMY biasa. Nah, ini ARMY pas 2019 Boy Love ini aku jadi ARMY yang udah ongeng gitu kan, udah ongeng gitu. Nah, terus ada kawan aku juga, dia suka BTS ya, jadi lah ya kan. And then first love itu aku taunya JK. Dan aku pasti tanya orang, "Bias kamu di BTS siapa?" Aku bilang Jungkook. Padahal aku gak pilih-pilih kali sih. And then aku nonton Hwarang. Dulu-dulu gitu kita bilangnya Jungkook gitu kan. And then aku nonton Hwarang. Wow. Rupanya ada V kan di situ. Oh lucu dia ya. Nah dari situ aku suka V dari Hwarang. And then yang sama era Boy Love, rambutnya biru parah kali sih, itu pelek banget sumpah sampai sekarang. Terus dari situ akan gila ini yang rambut biru ganteng banget, pasti dia jadi bias sih. Terus dari situlah baru dari bulan 1 era Man of the Soul yang 7 itu aku udah jadi ARMY garis keras karena si Febi dari Matthew.o.w rindu warga wek ya, rindu dong kan, apalagi di masa pandemi gini tapi gak sekolah ya, udah gak usah. Last time itu kita aku lupa deh. Oh, last time sekolah itu aku ingat aku pulang sama Karen. Dan mama aku udah suruh jangan les lagi, pergi beli vitamin. Ya, situ aku ya belum pakai masker masih bisa beli gorengan air. Ya, rindu dong, rindu banget malah. Apalagi sekarang udah beda sekolah. Ya, sama-sama. Kalau dia udah lama gak ketemu, aku Matthew ya. Dari itulah yang dance itu. Oh iya,
dari 2019 Natal ya. Oke, dan selanjutnya ini sesi yang questionnya ini wow banget. Questionnya ini kayak mau sampai yuk. Ini yang lawak-lawak guys. Dari Valgo. Saya tanya gimana? Tapi dia bisa nada tanya. Enggak, jadi Valgo orangnya memang gini. Memang saya tanya gimana tapi masih tulis nada tanya. Tanya gimana? Eh tanya aja, Bung. Astaga. And then dari Alberto. Question. Tunjukin dulu. Question. Saya suruh tanya kamu bilang question. Dia tanya apa, Bung? Terus aku kan kirim pesannya kan, kasih dia DM dari question ini. Aku bilang serius bear gitu kan. Dia juga gitu, serius bear. Bung sampe. Tahu lah. Jujur aja ya, kadang aku kesel kali sama kau, iya sumpah. Tapi kadang aku ngelawa juga. Dari terakhir. Oh ya. Ini dari Andika, Feli Andika. Kayak mana cerita bisa jajan sama Ted? Q&A kan, masa yang ditarik kamu ya? Ya kan gak apa? Gak ada. Pertama kali aku ke JAD kan tadi udah ada itu pas pas itu ya udah kena kelana itu? Enggak, jadi kan aku tuh pas itu lagi jalan ya kan di deket-deket Hype Entertainment ya kan. Loh, kok pernah pergi loh? Itu hal lo ya kan. Nah terus aku lari tuh kayak dikejar anjing ya kan. Katanya aja pernah mimpi dia ke Yanti sama Tete. Apa? Ke Yanti. Pernah ke Yanti woy. Yanti itu warung dekat rumah kita. Ya guys, jadi itu kan. Jadi itu aku first time. Jadi aku lari-lari kayak dikejar anjing ya. Terus gak lama itu aku dikejar tuh sama Tete. Iya, sama Tete kan. Terus wow, ini orang enggak tahu banget ya kan. Jadi gitu lah ya kan. Mimpi pun mimpi. Mama. Tete. Mimpi itu apa, Bang? Tete. Next question dari siapa? Dari Holly Garrison. Apa? Why? Tanda tanya. Gak ada tanya-tanya, why? Why? Ya, kok mau nanya apa gitu deh? Ya, Holly. Gak ada lagi, Bang. Gak ada apanya gitu. Apa lagi ya? Kayaknya gak ada deh. Oh, dari Nyana. Natalia Lutina. Kapan terakhir merah? Oke, aku buat video ini hari Senin tanggal 19. Terus, tanggal 19. Berarti aku terakhir berak. aku semalam kenapa aku kan tuh hari yang lalu deh tanggal 17. Kenapa aku semalam berak? Kan aku habis makan itu yang buat curos itu guys. Nah terus aku mau mandi loh, kok sakit perutku, berak aku sekali guys, berak lagi, udah mau cebok ini pas mau pakai baju, kok sakit lagi, berak lagi, udah kan udah mau cuci muka loh, lagi berak lagi, terakhir aku sakit lagi berak lagi 4 kali. Ya Allah. Oke, okay, guys. Kali masuk jamban. Mantap. Oke, guys, hanya ini questionnya dari kalian. Semoga kalian sehat selalu, stay safe, jangan lupa pakai masker kemana-mana ya. Dan jangan taati PPKM. Ya. Betul. Bye bye guys. See you on next jangan video. Lupa. Enggak tahu lagi sih kapan. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye.